Hello, Assalamualaikum semua. Bertemu kembali di Rosni Bahari Channel. Hari ini kita nak tunjuk macam mana nak topping kek sponge butter dengan hanya menggunakan buttercream dan piping gel Hasil dia sangat memuaskan Okey, mari kita bermula. Okey, kita perlukan satu kek yang dah disapu dengan buttercream Satu kek. Kemudian buttercream secukupnya dan kopi Emako untuk color dan juga piping gel secukupnya. Okey, letakkan kopi Emako tadi dalam buttercream untuk buat color Okey, dah kacau-kacau Okey, sekarang kita nak buat lakaran gambar bunga dulu Buatlah sesuka hati macam mana Okey, kita dah buat satu gambar bunga Buat sampai hati habis Okey, sekarang kita dah siap buat lakaran gambar bunga di atas kek Kemudian sejukkan sekejap dalam peti ais Okey, untuk color bunga kita gunakan piping gel tadi untuk warna merah bunga dan untuk warna hijau kita gunakan piping gel untuk daun Okey, sekarang kita dah ada untuk bunga dan untuk daun Kemudian masukkan dalam piping bag Okey, kemudian kita dah ada color hijau dan color merah untuk bunga Okey, sekarang keluarkan kek dalam peti ais Kemudian kita nak letakkan jelly di atas Okey, warna merah untuk bunga Letaklah hati-hati Bismillahirrahmanirrahim Penuhkan Senang aja sebab kita dah buat lakaran Okey, kemudian kita rapikan dengan ni tepi-tepi biar dia sama bunga tu biar masuk semua. Senang aja. Okey. Cantik kan? Lepas tu buat sampai habis Okey, sekarang kita dah siap letak bunga warna merah. Kemudian kita nak letak warna hijau pula untuk daun Okey, dah siap rapikan Okey, kita dah siap letakkan color di atas kek. Kemudian simpan dulu dalam peti ais, peti sejuk sebab kita nak prepare untuk pink cream kita
Okey, untuk pink cream ya ataupun butter cream ya kita nak curah pada kek nanti, kita perlukan 2 sudu besar ya butter cream dan sedikit warna pink ya. Okey, kemudian di atas api yang perlahan ya masakkan butter cream tadi. Letakkan pink color. Kacau ya sehingga butter cream cair ya. Sekejap aje bila butter cream dah cair tu dah ya. Okey, kita akan dapat butter cream tadi yang kita dah panaskan akan cair macam ni. Okey, dah sudah tutup api ya. Kemudian masukkan ya butter pink color kita tadi itu, masukkan dalam piping pan. Okey, kek kita dah keluar balik dalam sikit-sikit ya. Kemudian kita nak letakkan butter cream yang kita dah panaskan tadi tu, letak di tepi-tepi ya. Okey, kek kita dah siap ya. Hanya menggunakan butter cream ya. Tapi kelihatan kita gunakan curahkan white chocolate ya. Tapi hanya menggunakan butter cream. So kita boleh jimatkan ya. Kita hanya gunakan butter cream. So selamat mencuba ya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okay, bye.